Kecelakaan pesawat latih di Blora Senin malam kemarin menyisakan duka mendalam TNI Angkatan Udara. Sosok Letu penerbang Alan Safitra Indra Wahyudi merupakan perwira yang gugur dalam insiden itu. Perwira TNI Angkatan Udara itu mengalami kecelakaan saat latihan terbang malam menggunakan pesawat T-50I Golden Eagle. Kepergiannya meninggalkan seorang istri yang baru dinikahi pada 2021 lalu. Letu Alan merupakan penerbang lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2015 dan Sekolah Penerbang TNI Angkatan Udara tahun 2017. Dalam kejadian itu, pesawat terakhir melakukan kontak radio sekitar pukul 7 malam. Tidak lama setelah kontak, pesawat dilaporkan jatuh. Puing reruntuhan pesawat dilaporkan berada di Desa Nginggil, Blora, Jawa Tengah. Tim Landasan Udara Iswahyudi sejak Senin malam telah diberangkatkan ke lokasi jatuhnya pesawat. Hingga pagi tadi, tim masih melakukan evakuasi. Atas kejadian tersebut, TNI Angkatan Udara juga telah membentuk tim panitia penyelidikan kecelakaan pesawat udara guna menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat terbang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah terjatuhnya pesawat di Ketapan. Ketapan, Bolok, Ketapan.